Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So, hari ni adalah konten yang sangat special bagi aku dengan wife aku, sebab hari ni adalah our third wedding anniversary. Okay, dah 3 tahun dah. Alhamdulillah, 3 tahun kita orang bersama. Dah ada 2 orang anak. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada yang mendoakan. Teruskan mendoa, teruskan selitkan nama kita orang dalam doa korang. Okay. So, disebabkan hari ni adalah hari special, jadi kontennya pun special lah. Okay, aku sebenarnya dah lama tak buat prank kat wife aku. So aku nak buat prank sikit hari ni. Tapi prank ni biasa-biasa lah. Aku tak nak buat yang over-over kan. Aku nak prank yang aku nak cakap yang aku tak beli hadiah wedding anniversary dia. Sebab aku tahu dia dah beli wedding anniversary, hadiah wedding anniversary aku. So korang boleh tengok dekat vlog aku yang sebelum ni. Dia ada beli. Sebab dia beli tu beli depan aku kan. So macam aku tahulah kan. Tapi aku sorok-sorok beli hadiah wedding anniversary dia. So dia tak tahu aku ni dah beli ke belum. Dan dia banyak kali cakap, bila you nak beli hadiah I, bila you nak beli hadiah I kan. So dia tak tahu bila aku pergi beli kan. So sebenarnya aku dah beli dah. And aku ada 2 hadiah untuk dia. Aku dah beli dah dan aku sorok tau. So aku sorok bahagian rumah ni lah. Dalam bahagian rumah ni. So aku akan bagi hadiah tu kat dia. Cuma first aku akan prank dia. Aku cakap aku tak beli hadiah untuk dia. Kita tengok reaction dia macam mana. And lepas tu bila kita dapat reaction dia, barulah aku akan reveal yang aku sebenarnya dah beli. Cuma walaupun dah reveal aku beli tu, aku takkan bagi senang-senang kat dia. Tak, come on guys, kita content creator, kita mesti bagi twist sikit. Macam mana? Aku akan buat satu game. Okay, aku akan bagi dia, bukan game pun sebenarnya, lebih kepada treasure hunt lah. Treasure hunt, aku nak suruh dia treasure hunt. Aku akan bagi clue dekat dia, dia baca dan dia kena cari dekat mana aku suruh hadiah di dalam rumah ni. Macam tu. Okay, so without wasting any more time, ready nak tengok prank tak? Okay, let's go. Bro, yes. Yeah. Amboi, marah. Anniversary. Act of service sikit. Kenapa abang? Ibu dah beli hadiah kan? Tak beli lah. Ya, hari tu ke? Itu ada birthday. Yang lain, rahsia. Yang lain. Ya, rahsia sangat orang tahu dah. Bukan lah. Soalnya ayah cakap ni, ayah tak sempat beli hadiah ibu. Kenapa pula? Tak sempat. Lagi pun. Hah? Lagi pun. Wah, aku punya betul lah. Ibu ada tengok ayah beli mana-mana ke? Betul lah ya. Tak baik lah ibu beli je dia. Yelah, ayah. Bukan ayah tak nak beli tapi tak sempat. Akhirnya halal lah Beli. Ha? Okay, beli terus. Sekejap lagi. Tapi kita nak pergi makan kan. Anniversary kita kena celebrate. Pergi makan. Hadiah lah, tak payah lah. Kena juga. Hilang. Ni lah, cukup ajak lah. Tak payah. Tak boleh, kena beli. Alah, tak payah, tahun ni je tak payah. Ibu tak ada budget pun beli juga. Kena share lah hadiah yang aku beli. Habis tu nak potong gua. Potong gua. Tak payah lah bu, hadiah lah. Anniversary ni kita bukan nilai dengan Nadia. Tak boleh, tengok lah ibu pakai apa sekarang. Tak pakai hari ni. Itu tu ada birthday kan? Bukan? Ada anniversary lah, ibu dah pakai sampai rosak dah beg tu. Nah, tak apalah, tahun ni kita tak payah hadiah, boleh? Habis tu tak payahlah bagi hadiah ya. Tak payah ibu simpan. Ibu simpan untuk orang lain. Wajar lah. Pagilah tak payahlah. Sudah marah tapi serius ayah tak sempat habis. Tak pun sempat ni. Sekarang dah berapa dia kita pergi makan ni tak sempat lah. Tak payah buat apa-apa ni jam-jam. Tak apalah dia Kau tak marah Kau time tak marah pula kau Marah lah sikit. Okay lah bu, dah lah. Macam tak jadi guys, dia tak marah. Dia pandai, dia macam kalau ada special ni kadang dia tak marah. Okay, tak apalah. Okay, ibu. Apa? Okay, jom. Kita sambung sikit konten kita ni. Okay, sebenarnya ayah saja prank. Ayah dah belilah hadiah kat ibu. Okay. Tahu pula cik. Cik, bila masa pula kau tahu aku beli senyap Okay, jom. Letaklah anak tu. Ayah nak buat game sikit ni. Icha. Cepatlah. Okay, bu. Ready ? Ready. Okay. Walaupun pranknya dah habis, tapi tak semudah itu untuk ibu dapatkan hadiah ibu . Okay. So, untuk dapatkan hadiah ibu, ibu kena main treasure hunt sikit dalam rumah ni. Betul ni? Treasure hunt sikit. Je. Okay, so ayah akan bagi clue kat ibu. Dia, clue ni clue kat mana ayah simpan barang tu. Faham tak? So, ibu kena cari. Boleh? Okay, so ni clue dia. Ibu baca kuat-kuat . Okay, ready. Aduh.
hasil tangan yang indah membuatnya perlu kesabaran. Sempuran warna pun cerah, fungsinya merengkak. Kau baca lah tutul, tak dengar. Baca lah putih sikit. Nasir. Hasil tangan yang indah membuatnya perlu kesabaran. Okey. Sabar-sabar. Campuran warna pun cerah, fungsinya merengkakan beban. Okey, apa dia? Ah, pergi cari, pergi cari. Saya tak nak cakap. Saya pergi cari. Tahu. Oh, senang ke? Senang je. Oh, ya. Yeah, okay. Ibu tahu eh? Alah, tahu kita pun tak susah sikit. Okay. Okay, ya, ibu cari. Tengok betul tak dia jumpa. Oh. Elah. Wah. Okay. Happy anniversary ibu. Terima kasih ayah. Eh, sebelah je. Senangnya tahu kita aku tepat. Apa yang tepat susah lain. Dia? Senang kita yang buat gitu. Happy anniversary ibu. Thank you ayah. Okay. Tu yang ni. Okay guys. Kalau nak tahu ni. Semalam aku pergi Daiso. Korang kena tengok dekat satu lagi aku punya. Apa mah? Content. Ada sebab kenapa aku letak benda hitam ni. Aku beli kat Daiso. Sebabnya. Sebab aku beli secara surprise kan. So aku salah beli. Size. So aku harap benda ni membantulah untuk muat lah. Untuk pakai muat. Okay. Cuba eh. Cuba pakai. Okay guys. So untuk hari ni wife aku dia buatkan puding caramel. So semalam dia dah masak special lah. Dia dah masak ikan siakap steam limau. Okay. So hari ni dia buat kita buat rare sikit. Kita tak pakai kek. Kita pakai puding caramel. Dan ada day je. Anniversary nanti kena edit kot kat atas. Okay. So thank you yang masakkan. Bo. Thank you. Okay. So. Kenapa Cop? Ya. Tengok. Ucup dia excited nak makan. Okay. So. Kita. Lepas kita settle yang ni. Kita akan pergi keluar makan lah. Okay. So let's go. Ya. Cop. Okay. Bo. Pergi tukar tudung ni. Kenapa? Tukar. Ada handphone ni. Kenapa? Tukarlah. Tak nak. Tukarlah. Tak nak. Ni macam konten zaman dulu tu je. Tak cantik. Kenapa tak cantik pula? Bukan tak cantik. Ayah kena suruh ibu bagi tumpah wal. Taklah. Tukarlah. Tukar. Kenapa kau cari apa? Konten. Bukan konten. Takkan nak naik balik. Takkan nak iron semua. Iron apa? Takkan tak ada tudung mawar yang tak ada iron? Mana ada? Tukarlah please. Tak nak. Cantik. Aku dah try ambil video kau tadi tak cantik. Cantik. Tukarlah please. Cantik. Dah kahwin tu mesti cantik. Tukar. Please. Hari ni je. Hari ni seri. Ayah pakai sensor, ibu pakai ibu. Apa pula buruk ni Ariani tau. Bukan tu lepasan malam. Tak payah lah. Tukar bawah-bawah. Ayah dah cakap. Awal tu RM4 je. Ayah dah cakap semalam. Ayah dah cakap semalam. Ayah nak ibu tu pakai bawah. Ayah nak suruh ibu pakai bawah. Lepas tu buat yang kelepek kat atas tu kan. Anak. Tukarlah. Tudung ni dah mahal lah. Takkan tak nampak mahal lagi. Ibu tahu tak kenapa ayah suruh tukar. Ayah ada konten ni. Haa. Ibu tahu dah. Sebab ibu terlalu cantik hari ni. Ayah puji. Ayah puji di sini. Lama dah ayah tak puji kita. Tahu dah konten. Apa ni? Okay bu. So inilah sebenarnya tempat yang nak bawa ibu makan hari ni. Okay. Chicken chop. Sini. Mana? Nasi Kak Wok. Nasi Kak Wok. Kota Baru. Okey, sampai sudah. Okey, Bu. Okey, Bu. Mana Pak? Okey. Jom balik. Okey. Cuba ke? Dah buat ibu masak semalam. Cuba ke lah. Humble gitu. Kembali. Paling humble lah kau. Okey, boleh? Boleh nasi Kak Wok Kota Baru. Desko Kota Baru ni, Bu. Ayah tak bawa ibu balik Kelantan. Okey. Okey je. Ha? Okey. Cik tak happy je. Okey.
Okay, sesuai special lah sebab kita tak ada kampung. Lepas tu bawa pergi anniversary. Anniversary makan dalam kampung. Ada sedih. Why? Okay, apa? Okay je. Janji, okay. Okay lah. Sebenarnya kita bus. Tak bus, sebenarnya ayah prank je. Mana? Mana Ayah Jan? Semata datang sini dah prank-prank. Tadi belakang. Okey je Ayah. Dah. Okey, inilah kedai yang kita nak makan hari ni. Okey, steamboat hari ni. Okey, apa? Okey. Okey, guys, jom kita makan lah. Okay guys, so tadi prank wife kan, sekarang kena prank pada muka. Okay, so kita ada masalah sikit dekat kedai Samurai Yakiniku ni. So kita terpaksa sebenarnya cerita kita terpaksa tukar kedai. Okay, so kita tak nak celebrate anniversary dekat sini. Okay, so kita akan ke kedai lain lah buat. Tapi jangan risau sebab memang aku dalam plan aku memang ada dua kedai, okey, on the list yang kita nak pergi hari ni. So kita akan pergi ke the second one lah sebab aku suruh dia pilih sebenarnya sebab dia nak steamboat kan, dia memang suka steamboat. So aku suruh pilih antara steamboat Jepun ke steamboat Korea. So yang ni steamboat Jepun ni tak boleh pergi, so adalah masalah dia kan. Okey, so kita pergi ke steamboat Korea lah. Okey, apa okey, okey, makan kat mana, okey, kau nantikan, let's go. Okay guys, so kita dah sampai dekat Shaftesbury Square dekat Cyber. Okay, kedai tu dekat sini. Tapi aku tak nampak lagi kedai dia dekat mana. So nanti kita syariah, okay. Let's go. Okay guys, so inilah kedai yang kita nak makan hari ni. Steamboat, apa? Korean Steamboat, Taeyang Island. Cha. Icha. Okay, jom. Let's go. Okay guys, so sekarang kita tengah tunggu makanan. Okay, tak sampai lagi. Okay, apa? Dah sampai sup. Sup dia dah sampai. Okay, kita tunggu lah. Okay guys, so makanan kita dah sampai. Tengok guys, padu guys. Dia punya cheese, dia punya beef bulgogi kat tengah tu. Lepas tu Korean spicy chicken. Memang padu lah. Okay, ni tukang masak kita ni. Aduh, eh. Selamat makan. Yes, kita rekod sikit lah. Mukbang. Aduh, mukbang. So, ni dia punya Korean spicy chicken. Dia dah dibalut dengan cheese. Kenapa? Okay. Dah. Kita try dia punya ni pula. Apa? Bulgogi rice. Apa dah? Apa dah? Okay. Ni basically nasi. Lepas tu daging dia. Lepas tu sayur-sayur dia. Baik. Bismillah. Macam ni aku rasa Korea. Ini nasi itu rasa Korea kan. Korea sebenar. Sedap lah, sedap. Dia punya sos tu, dia tak macam, dia tak rasa macam sambal kita. Macam sambal Korea. Dia tu sambal tapi mesti Korea. Ini dia tu lah. Bukan tapi sedap. Nice. Okay, aku bersama makan lah. Aku minum sikit dia. Bye. Kita ada Naruto di sini. Kita ada Naruto. Naruto! Okay guys, so sekarang kita orang dekat Tamarind Square. Sajalah jalan-jalan. Tak ada apa pun. Sambil-sambil photoshoot sikit, buat video TikTok sikit. So tak ada. Kejap. Bo. Bisa. Jangan. Sikit
Okay, Mo. Sebenarnya kan, ayah ada satu lagi hadiah untuk ibu. Sedih tak? Nah, baca ni. Clue. Alah. Itu hadiah. Hadiah terakhir untuk hari ni. Tempatnya di sebelah nak kode. Elok boleh hati. Mengarap laju muncul empat roda. Tempat itu special tau. Kau ni macam jarjit lah macam. Ah, tempat dia. Tempat dia kat mana? Dekat sini. Mana? Sini ke tempat kursi ni. Ah, cari lah. Mana dia ibu? Laju meluncur empat roda. Apa dia laju meluncur? Kau ni kan. Tempatnya di sebelah nakhoda. Elok berehat ketika bergerak. Laju meluncur berempat roda. Tempatnya itu special untuk awak. Ha, kat mana? Bawah ni kot. Ha, ha. Ni. Ada? Ada? Aduh, adik. Ya, dia ambil air keladi. Tak apalah. Kau ni, buka dah dulu. Wow. Ha. Wah, ibu beli baju. Ibu nak baju kan? Kan? Pada ibu cakap ibu nak baju kan? Surprise tak? Yang ni surprise tak? Ijat sabar, Cah. Cantik. Thank you, ayah. Ibu nak satu set kan? Nah, ayah bagi satu set. Thank you, ayah. Harga pun tak murah. Eh, ada harga. Aku lupa, tak apalah. Anggaplah tak nampak eh. Tapi mai satu lagi. Satu lagi kan. Apa benda kau ni ambo sampai 3-4 kau minta. Bukan minta. Dah okey dah bah, okey. Okey guys, so untuk penutup video ni, ini hadiah daripada wife aku. Okey, dapat jam. Okey, jap aku unbox jap eh. Okey guys, so kita tengok sikit ke dalam. Susahnya nak buka. Ini macam mana nak buka ni? Ha. Macam nilah. Wah, dapat jam guys. Okay, thank you so much ibu. Cantik. Tak apalah. Ni kita akan simpan ya. Thank you bo. Okay. Oi, tak menjawab eh. Okay, terpaksa tak boleh nak tunjuk sebab ibunya udah tukar baju. Okay, jomlah kita endkan video ni. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy. Kita sambung pula nanti dengan video vlog untuk cuti ni lah. Okay. So, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.